Macam mana nak kempiskan perut? Good news, saya ada 7 makanan yang membantu untuk kita kempiskan perut dengan lebih mudah. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to the Yaman's channel. Saya Coach Shiana. Hari ni nak share sikit tentang 7 makanan yang boleh bantu kita kempiskan perut. Tapi ada cabaran nak kempiskan perut. Yang rasa macam last sekali part yang turun adalah perut. Sama juga macam saya. Kadang-kadang bila saya turun berat badan selepas bersalin, okay, tempat lain dah okey dah kan, dah turun dah. Tapi perut degil sikit. Okay, suami saya pun sama juga. Kadang-kadang bila dah turun berat ke apa kan, perut je yang lambat sikit nak turun. So saya nak kongsi sikit lah 7 pemakanan yang boleh membantu kita untuk kempiskan perut dengan lebih mudah. Yang pertama adalah negative calorie food. Okay, macam mana makanan ni boleh jadi negative calorie? Kan semua makanan ada calorie. In fact, air kosong tu yang zero calorie kan. So, maksud negative calorie ni adalah makanan tu rendah je calorie. Dia mungkin dalam 50 ke 100. Tapi badan kita, dia akan membakar more calorie in order untuk convert food tu jadi energy. Okay, so apakah contoh-contoh makanan negative calorie ni kan, adalah seperti sayuran dan juga buah-buahan. Especially yang hijau-hijau tu lah. Contohnya kita punya bayam, brokoli, kita punya apple hijau, celery, buah jambu ke kan. So makanan-makanan ni sangat bagus sebab dia low je calorie tapi dia ada khasiat yang sangat banyak. Especially fiber lah. So fiber ni dia akan jinakkan craving kita dan dia akan improve penghadaman kita. So bila kita makan makanan yang sihat untuk usus kita, apa yang tak perlu dia buang-buang-buang. Apa yang perlu dia akan serap-serap-serap. Yang kedua, penggemar kopi mesti suka, iaitu kopi. Okay, so kopi ni kita boleh ambil sebenarnya. In fact, apa ni, caffeine lah. Caffeine in general kita boleh ambil tapi dalam kadar yang selamat, iaitu not more than 400mg sehari. So green tea pun ada caffeine. So pastikan kalau anda nak ambil caffeine ni kan, boleh tapi kena kawal lah, not more than 400mg sehari. Dan kalau anda ambil sebelum bersenam, lagilah kau-kau anda burn kalori tu. Memang best. Energy pun luar biasa. So yang ketiga adalah avocado. Okay, jangan rasa macam ala avocado, ni saya tak kenalah dengan tegak kan, kita makan durian kan. So avocado ni kita ambil konsep dia lah. Kenapa dia bagus? Sebab dia adalah lemak baik. So kalau ada je makanan yang lemak baik yang bukan avocado pun okey je. Okay, so lemak baik ni dia akan bom lemak jahat. Okay, kenapa perut kita ni buncit kan? Bukanlah semata-mata sebab kita makan benda-benda lemak jahat je. Kadang-kadang bila kita stres, tak cukup tidur pun akan membuatkan kita buncit. Sebab apa? Sebab dia akan meningkatkan hormon kortisol. Dan hormon kortisol ni senang macam ni. Lagi tinggi hormon kortisol, lagi buncit perut kita. So bila kita makan makanan sihat ni, bukan semata-mata dia bom lemak je. Tapi dia akan bantu kita balancekan hormon. Yang keempat adalah salmon. Okay, rasa macam alamak masalahnya. Tadi avocado, sekarang salmon kan. Okay, sebenarnya yang penting kita nak ada 2 sumber ni, iaitu ada protein, ada lemak baik, ada omega 3. So protein ni dia membuatkan kita kenyang lebih lama. So bila kita kenyang lebih lama, kita kuranglah nak mengunyah. Bila kurang mengunyah, kuranglah buncit kan. So pastikan kita ambil ikan-ikan lah. Sebenarnya ikan kembung pun okey je sebab ada juga dia punya protein dan ada juga dia punya omega 3. Yang kelima adalah whey protein. So bolehlah ambil apa ni, macam bila kita workout ke apa kan, pastikan lepas tu kita top up dengan whey protein. Sebab apa? Dr. Joel Wallach ada menyatakan exercise without supplementation is suicide. Kita dah gunakan muscle kita kan, dah overwork tapi kita tak top up dengan makanan dia, iaitu makanan yang protein lah. Whey protein ni dia akan stimulate untuk kita rasa kenyang lebih lama. Sama juga bila kenyang lagi lama, kurang mengunyah, kuranglah buncit. Okay, personally saya memang ambil whey protein daripada Herbalife. Alhamdulillah dah more than 10 years. So lepas saya workout, saya pastikan ada post workout shake. Yang keenam adalah telur. Telur ni makanan yang simple kan. Okay, so pastikan kita ambil telur. Tapi syarat dia kalau boleh yang kuning tu kita amalkan dalam 4 biji je seminggu. Lebihkan yang putih. Jangan banyakkan sangat yang kuning tu. Sebab ada satu kajian ni best sangat. Dia buat dengan 21 orang lelaki kan.
Okey, satu grup ni dia bagi makan 3 biji telur setiap kali sarapan, satu lagi grup dia bagi makan bagel. Okey. So, didapati grup yang makan 3 biji telur sehari ni waktu sarapan ni, mereka turun fat lebih 16%. So, lebih lajulah compare dengan orang yang makan bagel tu. So, telur ni sangat membantu kerana dia pun juga adalah sumber protein yang sihat. Yang terakhir adalah oats. Okey, oatmeal. Okay, so kenapa dia membantu? Sebab dia adalah kategori karbohidrat yang sihat, karbohidrat yang baik. Jadi saya nak share sikit pengalaman suami saya. Pengalaman suami saya. Okay, beliau sedang mencuba untuk kurangkan carb sebab nak bantu turunkan perut ni kan. Memang sangat-sangat berkesan lah. Saya tengok sendiri. Sebab lepas raya kan, masa raya hari tu kita kan makan kenduri macam-macam, okay, makan tulang, makan ni kan, jadi perut tu memang naik sikit lah. So inisiatif beliau sendiri, dia cuba untuk cut carbs, maksudnya makan lauk dan juga contohnya makan ikan dan sayuran, tak ambil nasi. Ambil pun sekali sehari ataupun kadang-kadang lepas dah 3 hari baru makan nasi, macam tu lah. So dia just cut carbs, tapi bukan tak ambil langsung, maksudnya ambil karbohidrat yang baik, iaitu yang datang daripada sayur-sayuran ataupun daripada oats kan. So daripada situ alhamdulillah memang tak sampai sebulan dah nampak beza sangat, perut memang makin kacak lah kan. Okay, so memang kempis sangat perut. So boleh cuba ni, iaitu kurangkan karbohidrat yang jahat-jahat. Karbohidrat jahat-jahat ni contohnya macam mana, yang warna putih-putih lah, senang ingat kan, nasi putih, roti putih kan, kurangkan. So amalkan banyak karbohidrat yang baik, iaitu complex carbs yang mempunyai lebih tinggi kandungan fiber, contohnya sayur-sayuran, oatmeal. So supaya kita rasa kenyang lebih lama dan boleh bantu kita untuk kempiskan perut dengan lebih mudah. Saya harap anda dapat sesuatu daripada video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sama-samalah kita kempiskan perut kita. Bukan sebab just nak look good, nak cantik ke apa ke kan. Tapi perut ini memang dia sarang penyakit lah. Okay, bila dia lagi boncit perut kita tu, lagi tinggi kecenderungan untuk mendapat penyakit, kerana di situlah duduknya lemak visceral kita. Banyak sebenarnya penyakit tersembunyi bila kita punya perut ni buncit. Okay? So jaga-jaga, it's not just about the weight that you're going to lose, tapi the life that you will gain. Kita akan rasa more confident, kita akan rasa healthier, kita akan rasa lebih seronok dan macam-macam lagi. Okay? So siapa yang suka video ni boleh klik like, comment and share this to all your loved ones, and don't forget to subscribe. Assalamualaikum. Saya Coach Shana. Jumpa lagi.